Yo, hi gengs, aku Kloits. Dan di video kali ini aku bakalan main Minecraft lagi di server Sans SMP Season 5, guys. Oke, jadi di video kali ini aku akhirnya telah tiba ya, teman-teman. Ya, kalian bisa tebak ini aku ada di biome apa ya. Kalau kalian tebak betul, ini aku ada di Sakura Blossom ya, teman-teman. Dan ya, by the way, kenapa aku tiba-tiba ada di sini ya? Jadi di sini aku karena pengen jelajahin dungeon, dan akhirnya di sini aku menemukan Sakura Blossom biome, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat Sakura Blossomnya sangat indah ya, guys, ya, dengan gagak satu itu ya. Itu kayaknya gagak yang ngikutin aku kayaknya, guys, gak tau ya. Dan ya, di sini aku nggak pengen jelajahin Sakura Blossomnya karena di sini aku udah lihat-lihat bagian semuanya, dan mungkin di sini aku bakalan skip dulu di tempat Sakura Blossomnya. Dan hari ini aku pengen jelajahin dungeon yang satu ini, guys. Nah, jadi di sini aku pengen raid dungeon karena aku pengen dapat XP yang banyak untuk mendapatkan enchant yang bagus-bagus ya, karena di server Sans itu udah nggak ada lagi yang namanya XP farm, guys. Nah, jadi di sini kita bakalan raid dungeon ya, teman-teman. Oke, dan langsung aja kita bakalan langsung ke dungeonnya ya. Semoga aja dungeon yang satu ini belum di raid sama member-member Sans yang lain ya, guys. Oke, sekarang kita akan turun. Oke, ini aku makan sound ya. Seperti biasa, guys. Oke, semoga aja belum di raid semuanya. Oh, kelihatannya belum, dan di sini masih ada kuenya. Oke, dan di sini ada bed. Oh, ada chest. Oke, kita bisa ambil apa? Mungkin ini kita bisa ambil fermented spider eye. Oke, kita ambil bagian ini terlebih dahulu, soalnya kita akan menghancurkan ini. Ya, kita akan hancurkan ini ya, spawner-spawnernya yang di lantai satu dulu ya, teman-teman. Oke, lead kita butuh sih, guys. Oke, berarti kita bakalan ambil yang penting-penting aja, karena nantinya aku akan membuat fermented spider eye ini dijadikan potion. Mungkin bisa dijadikan sesuatu yang dari mod Sans ini ya, nanti kita bakalan lihat saja, guys. Oke, gunpowder juga perlu karena nanti untuk membuat ini, guys. Apa ya, roket? Ya, betul, roket, guys. Oke, torch. Oke, udah. Oke, mungkin kita akan ke sana karena di sana ada note block. Oh, ini ada spawner, kita hancurin aja. Kita membutuhkan XP ya, teman-teman. Oh, ini bukan note block. Ini apa sih namanya? Aku hancurin ya, coba. Ini music block kalau nggak salah. Oh, jukebox, salah, guys. Ya, pokoknya begitu ya. Dan ada string, aku rasa ini kurang perlu juga. Oke, cuman ada satu. Oke, cuman ada satu, guys. Oke, mari kita turun ke bawah, dan di sini aku belum menemukan ke bawahnya gimana. Oh, itu ada spawner masih. Oh ya, aku lupa ke sini ya, teman-teman. Oke, apakah ada yang penting? Tidak ada, merasa tidak ada. Bone. Oh, ini ada fermented spider eye, kita ambil. Oke, dan sekarang kita akan ke lantai duanya, dan di sini masih lantai satu ya, guys. Oke, apakah ada jalan lagi? Oke. Oke, berarti kita hancurin aja bagian sini, dan semoga aja tidak ada yang spawn di spawner ini. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada, guys. Oke, ada name tag. Oke, ada name tag. Lumayan, guys. Golden apple. Kita kayaknya udah banyak golden apple, tapi kayaknya perlu juga sih. Oke, nggak apa. Let's go. Oke, ini adalah bagian luasnya, dan di sini harusnya ada spawner, cuman ini nggak ada spawnernya. Oke, it's okay. Aman, guys. Mungkin ya, aku juga nggak salah ada spawner di bagian situ. Oke. Ini apa ini? Bambu spikes. Apa ini? Aku nggak tahu bambu spikes itu buat apa ya, teman-teman. Oke, nge-lag. Oke, dan tidak ada yang penting. Oke, coba kita jelajahin lagi. Ini apa ini? Nggak ada. Ini ruangan kosong tadi, guys. Oke, dan ini tempat besar. Oke, coba kita ke sini, dan ruangan kosong lagi. Oh my god, kenapa ada banyak ruangan kosong, guys? Ya, ini juga ruangan kosong nih. Apa mungkin tempatnya udah di raid sama orang? Gak tau, guys. Sepertinya tidak sih, cuman gak tahu ya. Harusnya kalau misalkan udah di raid sama orang itu, spawner-spawnernya udah hilang ya. Tapi ini gak tahu ya, teman-teman. Kayaknya masih belum di raid sih, soalnya belum ada yang aku lihat ini sih, dihancurin sih, guys. Oke, ini berarti... Oh, ini masih lantai satu, cuman di bawahnya doang, guys. Oh, ini lebih panjang ya, guys. Oke. Aku akan telusuri dan aku hancurin aja. Oke, kita dapat apa ini, guys? Oh, bone meal. Mungkin kita bone meal juga perlu, guys. Soalnya di tempat kita udah kehabisan bone meal. Oh, berarti ini aku ambil bone saja dan kemudian aku jadiin ini bone meal. Oke, seperti itu. Ini ada gunpowder. Dan ini TNT ya. Jangan lah, guys. Oke, ada satu ini ya. Skeleton. Kita kill saja. Oh my god, ini by the way darah skeletonnya
banyak ya, soalnya aku difficulty-nya tinggi, guys. Ini apa ini? Ini harusnya nyala, cuman ini kenapa yang nggak nyala ya, guys? Nggak tahu dah. Oke, ada spawner di sini. Kita ambil saja. Oke, ini juga ada spawner. Oh, ada shield. Oh, ini kita bisa ganti dengan shield yang baru, guys. Ini, by the way, shield-nya dari dungeon ya, yang tadi itu. Biasa, guys. Aku kalau misalkan udah ngeret dungeon itu, aku nggak perlu banyak incen-incen lagi. Soalnya dungeon itu sangatlah OP, guys, loot-nya ya. Dan ini, by the way, nggak spawn ya? Oh, udah spawn. Agak lama. Oh my God. Oke, kita lawan, guys. Let's go. Di sini kau. Let's go. Sini kau. Spidey. Ini by the way, swordku ini ada regennya, jadi ini sangat menghambatku untuk melawan mereka semua, guys. Mungkin aku akan membuat sword baru, soalnya swordku yang ini mempunyai regen 3, guys. Jadi kalau misalkan aku tabuk-tabuk, mereka darahnya full lagi dong. Berarti kayaknya aku harus membunuh mereka dengan kapakku. Dan kapakku juga belum ada sharpness sama sekali, guys. Tapi nggak apa, kita lawan saja. Oh my God, what the heck, spider-nya kayak terbang ya, guys. Oke, mati. One more lagi. Oke, harus critical hit biar lebih cepat kill-nya. Oke, sudah. 3 hit ini harusnya. 1, 2, dan 3. Oh, 4. Ah, 4. Tadi damage-nya kurang banyak ya, teman-teman. Oke. Mati kau. Kenapa darahmu banyak sekali? Oh, sudah. Oke, sudah, guys. Dan sekarang kita akan cek isinya apa. Ada bone. Strings kita tidak perlu sih. Phantom membrane. Ya, phantom membrane kita perlu, guys. Phantom membrane itu untuk membuat extra dimensional eye ya, teman-teman. Ya, jadi extra dimensional eye itu perlu sekali untuk kebutuhan kita kalau misalkan kita ingin mencari villager atau mobs yang lain ya, guys. Soalnya cari mobs itu sangatlah langka, apalagi juga villager mending ya. Oke, sudah semua di sini sudah ya, guys. Dan kita akan telusuri di bagian tempat sebelumnya. Oke, aku mendengar suara zombie dan itu suara zombinya bukan dari spawner harusnya. Oke, kita datang di tempat yang ada jukeboxnya. Ada Ender Pearl. Ender Pearl ini buat extra dimensional juga, guys. Oke, arrow. Oh, kita butuh arrow nih. Aku soalnya bawa bow, cuman nggak ada arrow-nya, guys. aduh, aku emang suka lupa ya, guys. Oke, kita hancurin. Oh, nge-lag. Oke, sudah ada fermented spider eye. Dan ini aku hancurin aja. Dan apakah ada charge? Nggak ada. Oh, nggak ada yang penting maksudnya. Oh, ada, deng. Fermented spider eye-nya ada, guys. Oke, sekarang kita akan cari tempat turun mungkin. Oh, ini masih ada satu. Tanggung ya. Ada Ender Pearl. Ada gunpowder. Oke, sudah semua. Berarti kita tinggal cari ke tempat bawahnya. Ini ada tempat dungeon yang level 2. Nah, ini yang level 2, guys. Oh no. Kamu spawn. Kenapa di sini cepat banget ya nge-spawnnya? Ada tumble. Oh, ini slime. Slime ball juga kita perlu, guys. Kita kacangin aja mobs yang ini ya. Soalnya mereka tidak penting, guys. Kita memerlukan loot-lootnya. What the heck, kenapa ada suara donation? What, aku tidak live stream. What the heck? Oh, ini ada cave spider. Oke. Oh my God. Mereka akan nge-spawn kah? Ini, di balik sini harusnya ada ini. Wah, itu kan, bener kan? No. Susah, guys. No. Please, aku tidak boleh mati di sini, guys. Dan by the way, ini darahku cuma 3 doang ya. Soalnya aku nggak grinding sering, guys. Oke, berarti kita habisin mereka, guys. Let's go. Wither skeleton. Sini kau. Ini servernya nge-lag ya, by the way. Selamat pagi masyarakat Sans. Wow. Selamat malam. aduh. Lawa, guys. Mantul. Aduh. Oke, ada lead. Oke. Ini kita buang. Kita buang saja ya. Ini kita buang. Oke, berarti sudah semua. Oh my God, ada lava. Dan aku baru saja melewatkan lava. Oh my God, serem ya. Apa ini? Kita kacangin saja, guys. Lari. Banyak banget mobs. Dan ini nge-lag. Yang paling 3. Oh, yang paling. Lumayan. Kita kacangin, guys. Oh no, ada spawner lagi. Please, jangan nge-spawn. Oke, phantom membrane. Gunpowder. Oke, lari. Ya, by the way, di sini aku membutuhkan bookshelf ya, guys. Soalnya aku ingin mendesain base-ku itu menggunakan bookshelf, tapi di sini aku masih belum menemukan bookshelf, guys. Soalnya di sini agak susah juga ya mencari bookshelf di dungeon ini, guys. Langka-langka juga sih. Oke. Roti buat makanan kita, guys. Oh, ini harusnya banyak nih yang nge-spawn, guys. Oh no, aku harus hancurin cepatnya. Oke, nggak ada.
Oke, enggak ada. Oh. Sini. Oh no. 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 No 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 no. Ya ya ya. Kenapa kayak gini? Nah, udah. Oke, kamu terjebak. Aku menjebakmu. Oh no. Oh, ternyata masih di sini, guys. Masih ada di sini. Oke, berarti yang satu ini kita 1v1 saja ya. Sini kau. Enak gak tuh? Ya, enggak kena. Sini. Wih, 2 hit doang, guys. Oh my god, gila. Ini so apa? Exco ada smite, guys. Ya, jadi kalau misalkan ada smite itu lebih gampang lawan skeleton ya, guys. Oke, ini banyak ender pearl nih. Ada buku Unbreaking, Unbreaking 2. Oke, Unbreaking 2 ini lumayan ya, guys. Nanti bisa tempa menjadi Unbreaking 3 untuk misalkan kita dapat Unbreaking 2 lagi, guys. Oke. Oke, udah. Roti, bone, bone. Oke, apakah ada lagi? Ini kayaknya udah, guys. Belum. Ini udah. Ini belum deh. Sorry, skeleton, kamu terjebak di sana. Dia tidak bisa keluar, guys. Dan dia juga tidak melihat aku karena aku kurung di sini. Oke, sekarang kita akan jelajahin lagi. Dan ini chestnya kayaknya belum juga ya. Udah apa belum sih? Oh, udah. Oke, kita jelajahin lewat sini. Apakah ada spawnernya? Oke, nggak ada. Oh, the diamond. Ada enderpearl juga. Arrow, kita ambil. Oke, gunpowder. Halo, skeleton. Infinity! Wow, let's go! Infinity buat bow kita, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, nice, nice, nice. Saddle, oke, okay, saddle juga perlu, guys. Gunpowder, gunpowder, oke. Okay. No, 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 aku nge-lag, aku nge-lag. Aku makan setahun. No, lari, lari dulu, guys. Aku punya slowness. No, lari, lari. Skeleton yang ngejarin aku. Tapi nggak apa-apa, sekarang lagi nge-lag. Oke, okay, kita turun ke bawah aja. Karena kalau misalkan kita ke bawah, itu bakalan menjadi spawner yang sangatlah OP, guys. Oh, no. Kalau misalkan kita makin bawah, ini mobnya bakalan susah, guys. Oke. Okay. Razor Edge ini aku nggak tahu buat apa, cuman ini kita ambil saja ya, guys. Oke. Okay. Oh, ada dua mobs yang sedang menungguku. Tapi aku kacangin kamu saja karena kalian tidak penting. Hahaha. Please, please, makan, please. Setahun. Oke. Okay. XP-nya, no. Oh, udahkah? Oke, okay, udah. Dadah, dadah mobs. Oke, okay, aku hancurin. Leeching. Oh, Sharpness 3. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Lumayan. Ada Sharpness 3, guys. Oke, okay, ini bawahnya, by the way, Nether, Nether Dungeon, dan mungkin kita bakalan turun ke bawah. Oh, nggak jadi. Kita kesini dulu, guys. Kita jelajahin bagian sini dulu, guys. Soalnya aku nggak mau bahaya, guys. Paling bawah itu dungeon yang sangat berbahaya, dan aku harus memerlukan armor yang ini ya, sedikit OP untuk melawan mereka semua. Tapi sekarang server lagi nge-lag, jadi nge-spawnnya dikit-dikit, guys. Aduh, makan setahun, guys. Oke, okay. Bagian sini belum. Ini aku hancurin aja. Ada soul focus. Oh, apa ini? Oh, ada name tag. Let's go. Oh, berarti ini kita bisa ganti di kosmetik kita di sini. Nah, jadi lebih kelihatan glint. Oke. Okay. Oh, ini ada spawner. Oke, okay, kita ambil XP-nya. Dan aku mendengar suara... Oh, ada suara... Suara apa tuh? Ada suara witch, guys. Ada suara witch. Oh, ini ada... Ini... Apa namanya? Aku lupa. Barel. Oh my god. Oh. Oke, okay, kita turun saja. Ya adalah kita langsung ke ini aja lah ya. Apa? Nether dungeon. Ow. Oke. Okay. Hancurin. Cepat. Cloits. Ini banyak banget cloits. Cloits. Harus cepat cloits. Oke, okay, ada diamond. Oh no. Ah. Sakit, guys, sumpah satu darah. Kalau misalkan aku ditabukin semuanya, ntar bakalan mati, guys, aku, guys. Hancurin. Oke, okay, sudah. Apakah ada yang bagus? Bone, kita ambil bone. Oh, halo Wither Skeleton. Makan setahun lagi, guys. Golden Apple. Oke, okay, kayaknya kita perlu Golden Apple, tapi ini kita punya medkit sih. Kalau misalkan kita sekarang tinggal ya restore saja. Use for 5 seconds to apply. Oh, berarti 5 detik untuk ini ya. Nge-apply-nya. Ada bone. Bone. Please dong, yang bagus dong. Ender pearl. Enchanted golden apple. Oke, okay, oke, okay. Nice. No, aku tidak ingin melawan kalian. Ender pearl. Oke, okay. Lari. Nge-lag. Tidak, nge-lag. Oh no. Sambil makan, guys. Oh my god. Oke, okay, udah. Sepertinya sudah semua, guys. Dan aku harus mencari jalan keluar. Oh enggak, aku nggak mau jalan keluar. Aku lihat sini saja. Karena aku pengen jajahin semuanya. Oke, ini lava. Oke, ada diamond, guys. Fortune. Oh, no. Aku kasih air aja, guys.
biar aku nggak kecebur lava ya. Dan ini by the way ada apa namanya, ini power crystal, ini penting ya guys, buat ini, buat power, buat ya sebenarnya juga buat sharpness sih, soalnya itu menambahkan damage ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah semua, dan coba kita cari tempat nether yang baru mungkin ya. Oh, ada heart crystal, lumayan nih heart crystal, kita ambil guys. Oke, sudah, dan kita mungkin coba mencari yang lain. Oh, ada ada ini ya, spider dengan pickaxe yang tertabuk di kepalanya. Oke, kayaknya udah semua deh, coba kita cari yang lain kali ya. Wait guys, ini ada stoner, dan ternyata skeletonnya FK. Wow, halo. Oh no, lari guys. Lari. Gimana cara ke atas? Oke. Oh no. Oh apa itu? Oh itu Enderman. Kita kacangin guys. Ada suara witch guys. Tapi nggak tahu witchnya ada di balik dinding itu ya. Wait, apakah ada Nether Dungeon lagi? Aku perlu Nether Dungeon yang besar. Aku tidak peduli denganmu. Apakah di situ? Ya kayaknya di situ. Cuman wait ya, coba aku cek ya. Oh iya, ini guys, ini yang baru harusnya. Harusnya guys, ini harusnya yang baru. Oh no, server lag. Oke, pancurin. Dan dia tidak melihatku. Iya, dia masih tidak melihatku. Oh no, dia melihatku. No, kita ambil apa? Gunpowder. Oke, kayaknya ini cuman satu aja deh. Oh, ini nih. Ini yang spawnernya banyak nih di atas ini, guys. Tuh kan? Oke, kita hancurin, guys. Ini juga hancurin, guys. Ini juga dihancurin. Oke, udah nggak ada. Oke, dan sekarang kita akan melawan spider-spider yang ada di depan kita, guys. Let's go. Kita melawan spider season 2, guys. Boom. Darahnya banyak banget, guys. Dan server TPS lagi down. Oh my god. Ini mereka semua lagi ngapain? Oh my god, TPS-nya 5. What? Oke. Ini gara-gara aku nge-raid dungeon kah? Tapi nggak tahu ya. Aku nge-raid dungeon-nya cuma segini, guys. Sorry ya, teman-teman, kalau misalkan aku membuat server TPS down. Aku pengen ngedungeon soalnya aku butuh XP. Maaf, teman-teman member Sans. Oke, sini kau, spider. Sini kau, spider. Gak mati-mati spider-nya, guys. Soalnya gak mati-mati spider-nya, guys. Soalnya exku burik. Oh, ada spawner di sini. Oh no. Oh iya, di sini spawner-nya, guys. Ini udah kuhancurin. Oh, berarti aku tadi ngelewatin tempat di sini. Harusnya ada jalan juga di sini, guys. Oke. Wait, aku belum cek yang ini. Ada golden apple banyak dan ada nether wart, tapi aku udah banyak nether wart. Oke, berarti kayaknya harusnya udah semua. Dan ini by the way, wither skeletonnya terjebak. Kita akan tutupin, guys. Kita tidak ingin melawannya. Oke. Berarti harusnya sudah semua dan oke, mungkin kita akan keluar dari sini soalnya ini udah semua ya, teman-teman. Ya, harusnya udah semua yang aku raid. Soalnya ini nether apa? Nether dungeon-nya kecil, guys. Aku kira gede ya. Cuman gak apa lah ya. Oh my god. Ini makan setahun, guys. Oh, ada dungeon. XP. Ya, XP. Cooldown shot. Oh, ini buat... ini buat apa ini? Ini buat bow kah? Cooldown shot. Ini buat... Harusnya kayaknya buat ini ya. Buat crossbow. Cuman... Gak tahu, aku simpan dulu ya. Coba kita cari multi... cooldown. Cooldown shot. Kalau aku klik... Oh, nggak ada, guys. Coba crossbow. Crossbow. Enchanting. Oh, ini enchanting. Anime conduit. Cooldown shot. Ya, betul. Ini buat cooldown shot, guys. Ya, ini buat crossbow maksudnya ya. Oke, berarti ini kita buang saja, guys. Bener buat crossbow. Cuman aku nggak perlu crossbow ya, guys. Oke, ada music disc. Ini music disc yang serem ya, itu. By the way. Oke. Ya, kayaknya udah semua sih. Oke, berarti kita akan keluar dari sini ya, guys. Oke, berarti kita langsung aja mencari jalan naik. Apakah kita menemukan jalan naik? Oke, dan di sini ada banyak zombie yang menungguku untuk naik ya, zombie. Kamu tidak boleh mengganggu aku. Oke, aku akan lari. Aku akan mengacangi kamu.
Oke, berarti ini tempat yang kita jelajahin tadi dan ternyata tidak ada bookshelf sama sekali ya guys. Oke, nggak ada bookshelf guys. Oh no, aku udah keliling jauh tapi nggak ada bookshelfnya. Oke, kita bakalan naik ya guys. Oke, harusnya lewat sini dan lewat kiri. Semoga aja betul. Tapi kayaknya salah. Oh no, salah. No, di mana ya? Oh, di sana guys. Salah arah. Aku harusnya lewat belakang. Aduh. Oke. Kita akan keluar guys. Let's go. Yes, akhirnya kita keluar dari dungeon ini guys. Ini dungeonnya by the way enggak terlalu luas ya, cuman ya udahlah ya. Oke, dan sekarang kita udah keluar dari dungeonnya. Let's go. Yay. Kita sudah sampai di Sakura Blossom. Let's go guys. Dan ya guys, jadi itu akhirnya aku telah nge-raid dungeon dan aku juga udah mendapatkan barang-barang yang menurutku ini penting ya teman-teman. Dan di sini aku udah mendapatkan 5 enchanted book yang nanti aku bakalan pakai di kebutuhan sehari-hariku guys. Dan ya, by the way, kalian bisa lihat di sini ya, ini aku tunjukin ke kalian, Sakura Blossomnya sangatlah indah ya teman-teman. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini sampingnya ada gunung Sakura Blossomnya dan di sini juga dataran rendah guys. Oh my god, ini sangat-sangat indah guys ya. Ini by the way aku waypoint panda location dikarenakan di sini itu ada panda ngespawn di dekat Sakura Blossom ya guys. Nah, jadi aku pas udah jelajahin ini semua, aku melihat panda di sana guys. Nah, jadi di sini aku akan tunjukin, mudah-mudahan ada pandanya masih ya. Coba aku lihat. Nah, di sini guys, ini pandanya cuman ada satu di sini guys. Tuh, lihat kan? Imut banget guys. Oh my god, mungkin aku bakalan pelihara nanti di Panda City guys. Oh my god, kalian setuju tidak guys ya? Ya, di sini aku menemukan satu panda di sini guys. Ini sangat-sangat langka. Nanti mungkin aku akan membuat ekstra dimensional untuk panda ini ya ke rumahku guys. Oke. Berarti ini kita udah waypoint dan semoga aja panda ini tidak despawn ya guys. Oke. Nanti aku akan bikin di video selanjutnya guys. Oke, guys, jadi sekian dulu video kita untuk hari ini dan jangan lupa like video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe channel Cloyds jika kalian ingin mengembangkan channel aku ini guys. Oke, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.